Hello guys, welcome to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Oke, di sini langsung ambil. Aduh, lancarnya diambil, guys. Leslie diambil juga. Ya udah, ambil Karinanya aja, guys. Tumben juga Karinanya nggak diambil di awal-awal, guys ya. Di sini saya pakai Commander Link Skill 2. Kita bikin hero Titan lagi, guys. Ada dua Helcurt dan ada Martis. Kita masukkan yang di sini dulu aja, guys. Untuk yang di sub kita ambil nanti saja. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini, guys. Klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update konten berikutnya. Untuk item pertama dapatnya, wah mantap, dapat Inspire. Helcurt dan Martis langsung ambil juga. Di sini nggak ada apa-apa, berarti kita masukkan si Martisnya aja, guys. Untuk target saya, kita mencari kemenangan di awal, guys. 3 win streak 3 round harus dapat ini. Tapi kalau awal-awal lawannya Swordsman ini, oh, Whim Slayer-nya agak aktif, guys. Bisa bertahan ini. Tapi kalau Whim Slayer-nya aktif, si lancenya udah dapat kill, ya sudah. Ini lancenya enggak aktif Whim Slayer. Jadi bisa kita tumbangkan, guys. Nah, kan. Tadi kalau aktif Whim Slayer-nya beda cerita, guys. Wih, ada 3 Jawhead, 11 gold. Tahan dulu, guys. Kita perlu menabung untuk di awal-awal ini. Awalnya, wah, apa ini? Elementalis sama natur, guys, kayaknya ini nanti. Eva skill 1. Ya bener, elementalis natur, guys, kayaknya. Ayo, Karina. Waduh. Si Helcurt kena petir tapi masih bisa bertahan. Nah, mantap, naturnya meninggoy. Tinggal si Akainya aja. Oke, guys. 2 win streak lumayan di awal. Di sini kita ambil 3 jahitnya. Nah, muncul 2 Helcurt dan 2 Chow. Berarti di sini kita masukkan si jahitnya aja, guys ya. Si Irithel kita tarik dulu. Jadi, kalau di sini kita menang, kita jual si Irithel, amankan point interest. Tapi kalau kalah, ya sudah, guys. Nggak dapat win streak, nggak dapat point interest di 20. Oke, Karinanya udah keluar. Yuk, Mantisanya meninggal. Oke, mantap. Jahit, aduh, kena lempar, tapi nggak masalah, guys. Mantap sekali, dapat 3 win streak plus amankan point interest di 20, guys. 2 Helcurt kita ambil dan kita masuk fightback pertama. Tadi posisi terakhir, guys. Ada Crystal Gunner untuk hero-heronya. Wah, kok nggak ada yang harga 5 gold ya? Kalau ada yang harga 5 gold gitu, langsung saya ambil, guys. Aduh, kita dapatnya Verlin Blade, guys. Untuk Verlin Blade sekarang itu ya cukup bagus sih. Awal-awal udah jadikan hero lawan kucing. Nanti setelah beberapa detik jadi bisa bikin jadi kucing lagi, guys. Sini ada Helcurt, oke. Terus kita di sini masukkannya Esme sama Jawhead, guys ya. Dua hero ini sengaja saya masukkan ya biar Eblis bonusnya bisa muncul dan ada future tag yang muncul juga, guys. Si Frankie atau si God gitu biar bisa mencari cuan untuk di awal-awal ini, guys. Yuk, waduh, Karinanya di depan sendiri. Ayo jadikan kucing lagi, guys. Nah, kan jadi kucing, guys, si Frankie. Bisa 2 kali, guys. 5 detik apa 10 detik gitu kayaknya. Aduh. Tapi masih ada tanda Esme. Ayo Esme. Esme kalau by one menang, guys. Nah, kan. Oke, godnya muncul, guys, dan ada Hanzo juga. Di sini 34 god. Kita masukkan si godnya dulu biar aktif future tag. Hanzo-nya kita ambil aja sekalian, guys. Berhubung masih di awal-awal gini, apa kita bikin Hanzo Titan aja, guys ya? Toh ini juga Karinanya masih bintang 1. Kita lihat nanti aja, guys. Ini lawannya Nature Spirit. Pakai Bronze skill 1, guys. Mantap, meninggoy semua. Masih 5 kali win streak. Di sini ada Martis, ada Irithel, Jawhead juga. 42 gold. Kita ambil ini dulu, guys. Terus up level commander, roll sekali adanya Helcurt. Coba roll lagi, udah nggak ada apa-apa. Sini kita masukkan Hanzo-nya saja. Untuk Gripron pemilihan star core awal ini, guys, settingannya ya tetap ke Astro. Mau nggak mau ya itu, guys.
Soalnya hero kita yang muncul dari tadi ya cuma itu-itu aja sih. Semoga saja dapat Astro yang bagus. Untuk itemnya kita dapat mantap BOD. Dan untuk star core-nya Astro Fire, guys. Aduh. Ya, ambil aja lah Astro Fire-nya daripada enggak sama sekali. Jonya kita jual dulu. Di sini ada Esme, ada Iritel. Esme-nya enggak usah, ada Badang. Oke, guys. Berarti di sini jahitnya kita jual, Badang ambil, kita masukkan. Masih kurang satu astronya. Ini kalau masuk future tag gak dapat. Ya, tetap masukkan aja guys Iritelnya. Biar aktif sekalian astronya. Star core-nya taruh di Karina. Kita menjaga poin win streak aja guys. Di sini masih win streak dari tadi 6 win streak. Ini lawannya Nature Spirit Eva skill 1. Ayo Karinanya pas sekali guys kalau fire gini. Si Nature Spiritnya kebakar sendiri, otomatis darahnya ikut merosot guys. Yuk, nah kan hilang. Tapi kok nggak bisa langsung meninggal semua itu guys tadi ya. Kalau Star Core Fire gini emang pas guys, cocoknya ngelawan Nature Spirit. Sini kita up level Commander dulu, masukkan si ini. Hanjunya coba guys, kita jadikan Hyper. Tapi Astronya nggak jadi. Kita masukkan si Iritelnya lagi guys. Dengan amat sangat terpaksa, gornya kita tarik dulu. Sini coba kita roll sekali, ada Karina guys, langsung ambil aja. Sebenarnya bisa aja sih langsung bikin Karina Titan, tapi saya pengen ke hero yang lain aja guys. Si Hanzo apa si Natalia kalau dapat di awal-awal, mantap guys. Tapi di sini ayo Hanzonya, aduh, nggak kuat guys, langsung makan si siapa itu? Lanjutnya udah dapat kill guys. Nah ini lanjut kalau udah dapat kill. Si Natalianya udah di sini. Pantas pakainya boost 3 guys. Kayaknya nggak dapat link malah dapat Nata. Wah di sini nggak ada apa-apa. Ini juga ada Iritel, ambil dulu. Coba roll sekali, ada Helcurt lagi guys. Coba lagi, udah nggak ada apa-apa. Gara-gara pengen bikin Hanzo Titan malah win streak kita gagal. Kita keluarkan aja guys ya Hanzonya. Hypernya tetap di Karina saja. Lanjut lawan kita Link skill 1 guys. Freya di atas panggung. Aldusnya bintang 2 masuk guys. Tapi lawan Karinanya nggak kuat guys. Ayo Karin langsung di tengah-tengah. Badangnya ulti yuk. Karina Freya dulu. Freya meninggal. Mantap kan. Di round sebelumnya kalau masih jadikan Karina hyper, poin win streak kita nggak digagalkan guys. Oke, masuk fightbook kedua. Kita di posisi terakhir, ada Bracer, ada Archer. Ambil salah satu guys. Oke, dikasih Archernya ternyata. Terus di sini ada Martis lagi. Ngomong-ngomong Karinanya kok nggak muncul-muncul. Baru aja diomongin langsung muncul guys. Oke, berarti jahitnya kita jual aja. Karina sama Wanwan kita tahan dulu guys biar masuk sendiri. Kalau ngerol kayaknya nggak dapat apa-apa, mending kita tabung dulu aja lah. Sini langsung jadi kucing. Mantap, langsung meninggal guys pas yang punya efek star core di dalam. Lawannya pau elementalis natur. Ayo aduh Karinanya dikeroyok guys. Ayo Karinanya kena stun. Mantap guys. Aduh, tapi yang terakhir si Dura ternyata Karinanya dipetir ya, otomatis langsung meninggal guys ya. Di sini ada Martis, ambil dulu. Coba roll, ada dua one. Sini Karina masuk, jauhnya kita jual, Hanzonya kita masukkan. Coba roll sekali, ada one lagi dan ada Minya. Ya tahan dulu aja lagi guys. Masih menunggu untuk pemilihan star core kedua guys, antara assassin atau archer, efek yang bagus yang mana. Ini lawannya Brown 3 elementalis guys. Si Mia langsung meninggal. Aduh Karinanya ketarik guys. Yuk ini pas sekali kalau kayak gini. Si Nature Spiritnya kebakar sendiri guys, efek star core astro langsung meninggal semua. Wanwan sama Mia ambil di sini. Ada dua Brody, ini jual. Brodinya ambil, masukkan. Terus untuk pemilihan star core kedua kita settingnya ke ini, masukkan assassin.
Di sini ada Brody, berarti kita jual siapa ini guys ya? Si Marty saja guys. Kita jual dulu. Ini masuk, masih kelebihan guys. Berarti si ini aja guys. Helcurt satunya kita jual dulu. Brodynya kita ambil, terus kita masukkan si Brody. Nah, gini biar brattle-nya enggak aktif, guys. Jadi untuk starcore kedua yang muncul ini antara assassin, archer sama kutur tag, guys. Kutur tag-nya ada 3 biji. Untuk itemnya dapat BOD. Wah, mantap kristalnya Astro, guys. Pas kali ini ambil immortal aja. Martisnya langsung kita jual, kita udah gak butuh si Martis. Untuk star core-nya Archer Earth, waduh bagus semua guys. Future Tracker sama Assassin Mystic. Assassin Mystic kita bikin ini aja ya, cloning aja ya guys ya, Assassin Mystic. Untuk Future Tracker-nya tadi bagus juga sih, tapi kalau nyari si Natalia agak susah guys. Ini masih bisa masuk satu hero. Oke, badangnya masuk. Terus di sini Karinanya kita kasih immortal dulu guys. Dan untuk posisinya Brodynya taruh belakang ini sini. Brodynya kita kasih Felling Blade. Di sini coba kita lihat guys, ada Irithel ambil dulu, coba roll lagi ada badang dan Karina. Tampil nanti guys, jualnya jual dulu. Oh iya, starcore-nya di sini. Aduh, kelupaan, guys. Starcore assassin-nya belum kita pasangkan. Ini Karinanya udah ya, udah lumayan sakit, guys. 4 assassin kena petir pun nggak bisa langsung meninggal. Nah, terus spirit-nya malah kebakar sendiri. Weh, nah kan nggak bisa langsung meninggal semua, guys. Bareng-bareng gitu si natur spirit-nya ya. Apakah lagi ngebug, guys ya? Oh ya, ada Wanwan. Kita pasang starcore-nya ini dulu guys. Astronya kita pindah ke badang, terus assassin-nya di Karina. Untuk itemnya berarti Hanzo kita kasih archer sama ini aja sekalian. Di sini 53 gold kita up level, masukkan si Wanwan guys. Terus ini masuk dulu, Wanwan ambil, coba roll sekali ada. Oke, Hanzo bintang 2 guys. Tapi di sini Hanzo-nya full item, berarti harus pindah satu guys. Si Brody katanya kasih Felling Blade dulu biar Hanzo-nya nggak jadi Hyper Astro. Lanjut guys, lawannya waduh Link Astro guys. Ini kalau Link-nya udah bisa ngekill ya udah guys, wassalam. Aduh, udah dapat kill guys. Dapat lagi Karina kita udah jadi 3, tapi nggak bakalan kuat guys. Nah, Link-nya loncat gitu, wih, tiga-tiganya mati langsung hidup lagi, tapi langsung meninggal semua guys. Silingnya masih bintang satu pun sakit sekali kalau udah dapat Astro gini guys ya. Oke, di sini ada Helcurt. Wah, Helcurtnya dari tadi gak mau jadi bintang 3 guys, pasti kurang satu terus. Wah, ada Hanabi guys. Di sini kita jual dulu aja ini, terus Hanzo-nya kita jadikan mode Titan guys ya. Di sini itemnya berarti satu immortal. Terus untuk star core-nya kita pasang di Hanzo, assassin-nya ini taruh di Karina lagi guys. Oke, lanjut lagi lawannya. Ini apa ini yang di atas panggung si Layla guys. Laylanya manggung. Hanzo-nya udah double. Udah jadi 3 guys. Ayo makan. Makan dulu yuk. Aduh, meninggal. Tapi masih hidup lagi pakai immortal. Tinggal si Cloud. Cloud-nya meninggal guys. Kita kirim ke lobby. Masih jauh guys. Masuk fightball ketiga. Jadi posisi terakhir. Ada slot atau archer. Nah, elemental sudah diambil. Yuk archer aja lah. Kita jadikan 6 archer guys. Sini oke, badannya jadi bintang 2. Terus 32 gold. Sini badang kita kasih archer guys. Untuk itemnya udah pas gini aja lah. Hanzo-nya nggak usah kita jadikan archer guys. Lanjut lawannya Pau. Wah, ini elementalis guys. Sekali waduh ceprot.
nggak bisa gerak semua, tambah lagi, aduh hilang guys, hilang semua, hancur aku padamu hancur, aduh duh, duh, duh. Udah ketiban lock di laser sama kena losi, aduh langsung hilang sekejap guys, hero kita maksudnya yang hilang guys. 49 berarti bisa up level, ini kita jual si Helcurt lagi guys, terus up level masukkan si Hanabi, posisinya biar di ujung belakang gini aja guys, diratakan, soalnya kalau ketemu elementalis lagi langsung rata guys hero kita. Ini lawannya nature spirit, pas sekali guys buat makanan elementalis tadi. Hanzo akainya lama sekali. Oke mantap, udah keluar. Oke jadi dua. Waduh duduk, ini tinggal nature spiritnya guys, mantap. Tapi langsung meninggal, kita kirim ke lobby guys ya. Leomord kita jual dulu, terus ada ini 14 gold tanah aja guys. Kita lihat aja, ini tinggal ngelawan elementalis necrocrypt yang tadi guys, combo yang menghilangkan kita sekejap ini. Wah sabiannya full item kayak gini, posisinya kita geser guys, badannya kita taruh sini aja sama si Johet, dan apinya biar di sini. Terus apa ini guys, si Brodinya sini, ini sini, ini aja lah kayak gini dulu guys, coba ya. Sini yang masuk si Sunnya langsung jual, berarti bisa ke 20 gold, point interestnya aman guys. Tinggal kita lihat untuk itemnya dapet, wah ambil mirrornya aja guys. Terus di sini ada winternya kita ambil aja lah buat ngejeda guys, semoga saja ya nggak bisa langsung tembus. Oke dapat dua Hanzo dan Natalia, nggak usah Brody malah dapat, ada Brody lagi, Karina ini nggak ada. Oke Hanzo, berarti Hanzonya kurang dua lagi guys, ini jual dulu, ada Karina lagi, wanwanya muncul lagi tapi goldnya habis kita, aduh wanwanya lagi guys, ini enggak ada, adanya Brody. Nah oke ada Hanzo, tapi goldnya udah habis beneran. Kita tahan dulu aja guys, ini posisinya taruh sini dulu aja lah ya, harapannya sih untuk ulti elementalisnya ke bagian kiri bawah, jangan ke yang kanan. Nah kan aduh duduh kok malah kesana juga. Hanzonya udah keluar, wah pas sekali guys, pas loncat Luzinya juga ngulti, ya sudah, aduh duduh ketipan lot, kena petir, aduh duduh nggak bisa guys, nggak bisa gerak guys Hanzonya, pas lawan terakhir kok malah dapetnya kayak gini guys ya. Karenanya jadi bintang 3, tapi kita butuh satu Hanzo, Helcurtnya jual aja guys, nggak jadi bintang 3 itu. Nah dapat Hanzo, goldnya udah habis, ini jual, Hanzo ambil, terus Hanzonya langsung kasih mirror guys, sana posisinya nggak berubah sama sekali. Saya cuma berharap pada si Hanzo guys, kalau Hanzonya bisa lolos dari stun itu nanti bisa makan-makan. Aduh, Karinanya pasti depan sini, ultinya kemana ini, nah pasti situ semua kan. Luzinya udah ngulti kah? Luzinya baru ngulti pas Hanzonya loncat guys, pas sekali. Kena ulti Luzi lagi. Aduh, Lordnya muncul. Aduh, di laser dia apa-apain nggak tahu guys. Hilang semua. Masih ada bayangan Hanzo guys, masih sisa satu. Tapi kena lasernya langsung meninggoy. Wanwanya di pojokan ngapain? Di sini ada Brody, ada Johnson. Kita ambil Johnsonnya aja guys ya. Kita masukkan si Johnson, Karinanya kita kasih ini guys, Winter dulu. Terus Brodynya kita kasih apa ini? Ini biar Karinanya bisa lolos, ini aja BOD. Posisinya Karina tetap di situ, terus si Badang kita kasih Fire, Astro Fire. Johnsonnya taruh sini aja guys. Poin kita masih satu poin aja guys ternyata ya. Oke pertarungan terakhir berarti ini, ayo Johnson kasih itu dulu. Lordnya udah muncul ke sana,
Luoji udah ngulti. Oke, Luoji udah ngulti. Lanjutnya baru keluar, mantap guys. Sudah nggak kena efek skill dari Rirulan. Waduh, Luojinya udah ngulti lagi guys. Yuk Zo, si Dorenya makan dulu. Oke, mantap, Dorenya kemakan, mantap guys. Oke, akhirnya pas sekali guys. Untung sekali guys ya, Hanzo-nya kejeda untuk keluarnya. Kalau pas hero-hero sana pada ngulti, Hanzo keluar, ya udah kayak tadi lagi guys. Eh, mantap mantap mantap, epic comeback triple Hanzo mukbang Astro, mantap guys.